Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pelajaran kita hari ini iaitu bab yang ke-6 dalam matematik tingkatan 4 ke SSM iaitu ketaksamaan linear. Jom. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita tengok contoh 11 di muka surat 170. Okey, soalan dia adalah lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan 2y lebih besar dan sama dengan x, y campur x kurang daripada 4 dan x lebih besar dan sama dengan 0. Okey, lukis dan lorek. Okey, yang pertama kita nak lukiskan 2y lebih besar dan sama dengan x. Okey, 2y lebih besar sama dengan x, graf dia adalah persamaan dia adalah y 2y sama dengan x. Jadi, untuk dapatkan garis lurus, kita perlukan dua pasang titik. Okey, dia adalah 2y tambah x. Dapatkan sebarang dua nilai. Iaitu sebelum tu kita lukiskan paksi, iaitu paksi y dan paksi x dengan skala yang sesuai. Okey, kemudian kita dapatkan dua titik. Dalam kes ni apabila x kosong, contoh dia bila x kosong, kita ambil dua titik tak semestinya titik ni. Jadi bila x kosong, y adalah kosong. So titik pertama adalah kosong-kosong ni. Okey, titik kedua apabila x dia adalah contoh dia 4. Jadi x dia 4. So 2y sama dengan 4. So y sama dengan 4 bagi 2 dapat 2. 4, 2. So titik dia 4, 2. Inilah titik 4, 2. Ambil pembaris, gariskan. Bila 2y lebih besar dan sama dengan x, kita buat garis penuh. Okey, ini adalah 2y lebih besar sama dengan x. Okey, itu garis dia. Okey, yang kedua, kita tukar warna biru. X tambah y sama dengan 4. Persamaan dia adalah x tambah y sama dengan 4. So, dapatkan dua titik. Apabila x kosong, nanti kat x kosong, y sama dengan 4. So, dapatlah 0,4. So, titik dia 0,4. Seterusnya, kita dapatkan titik, katakan okey, ni dalam kes ni dia bagi kita boleh ambil apa-apa titik. Contoh dia, katakan bila x dia adalah 2. Okey, bila x 2, masukkan 2 tambah y sama dengan 4. So y sama dengan 2. So titik dia adalah 2, 2. Okey, so 2, 2. Okey, betul lah 2, 2. Okey, 2, 2 sini. Okey, dalam kes ni dia ambil 4. Bila 4, so x tambah y sama dengan 4. Bila x dia 4, dapatlah y dia. Tambah y sama dengan 4. So y sama dengan 0. Sama juga, dapatlah 4, 0. So dapatlah 4, 0. So untuk garis lurus memadai, kita dapatkan paling kurang 2 titik. So kita sambungkan. Jadi ketaksamaan dia adalah x tambah y lebih kecil daripada 4. Bila lebih kecil daripada 4, garis putus. Putus. Okey. Seterusnya, x lebih besar dan sama dengan 0. X lebih besar dengan 0, persamaan dia adalah x sama dengan 0. Kita guna warna hijau. Okey, persamaan dia adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah ni. Okey, x sama dengan 0. Ini adalah x sama dengan 0. Kenapa pada paksi y? Pada paksi y, nilai x sentiasa kosong. Okey, kita selesaikan. Jadi, kalau x lebih besar dan sama kosong, garis penuh. Okey, kita lorekkan. Yang warna hijau, x lebih besar daripada kosong. Lebih besar dan sama kosong, mestilah di sebelah kanan. Okey, kita guna warna biru. X tambah y kurang daripada 4 di sebelah bawah. Okey, kita guna warna merah. 2x lebih besar dan sama dengan x di sebelah atas. So, manakah jawapan yang memenuhi ketiga-tiga rantau? Memuaskan ketiga rantau iaitu warna merah, warna biru dan warna hijau. Inilah jawapannya. Okey, dah siap. Inilah jawapan tersebut. Okey, yang lain tu kita boleh padam. Padam. Okey, dah siap. Okey, boleh? Okey, seterusnya saya nak awak sambung latihan. Siapkan nombor 3. Okey, buat nombor 3.
Okey, buat latihan nombor 3. Lakar dan loret rantai memuaskan ketersambahan. Buat nombor 3A, B, C dan D. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe channel saya, channel YouTube saya Nizam Tahir. Okey, subscribe. Kemudian buat komen di ruang bawah jawapan tersebut dan tekanlah button share lah kepada rakan-rakan awak supaya lebih ramai lagi dapat manfaatnya. Okey, boleh sekian. Sekian, terima kasih.